kekinian. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Selatop TV. Sekali buka, langsung tergocak. Bulan Ramadan tahun ini dirasakan sangat berbeda bagi mantan penyanyi cilik, Tasya Kamila. Yoi, pasalnya kepergian sang ayah beberapa bulan lalu, gengs, membuat Tasya begitu sedih karena harus merasakan bulan Ramadan tanpa sang ayah tercinta. Iya, pastinya sedih. Aku mencoba untuk gak nangis ya, karena capek nangis dari tadi. Ini ditanyain dulu tentang papa. Ya, pastinya sedih karena biasanya papa yang bangunin aku kalau lagi sahur gitu kan. Terus kayak kemarin aku sahur sendirian gitu, kerasa apa ya, sedih gitu. Duh, yang sabar ya buat kakak Tasya, jangan sedih terus ya. Nah, lalu momen Ramadan ini apa ya yang paling Tasya ingat bersama almarhum ayah tercinta? Pasti ngajakin sholat berjamaah pastinya kan, terus sahur bareng. Buka puasa juga lebih sering, pasti dia ngusahain untuk buka puasa di rumah bareng aku. Kalau aku lagi syuting atau lagi gak di rumah, baru dia buka puasa di luar sama temennya, ada acara buka puasa. Cuman seringnya sih kita janjian untuk buka puasa bersama gitu kan. Jadi itulah momen-momen yang bakal. Pasti terasa banget ya sepinya menjalin puasa tanpa orang tercinta. Makanya nih geng, Tasya sengaja pulang ke Indonesia di saat liburan sekolah karena mau menemani mama tercinta. Iya dong, pulang dong. Karena ada kesempatannya untuk pulang, kenapa enggak pulang, berkumpul bersama keluarga. Mamaku juga udah galau kan. Karena sekarang sendiri, kakak-kakakku yang satu kerja jadinya punya apartemen sendiri. Yang satu udah berkeluarga jadi juga tinggal di rumah sendiri, kasihan kan. Pokoknya semangat ya buat kakak Tasya Kamila dalam menjalani ibadah puasanya. Gimana gengs, mau tahu kabar terbaru lainnya? Pantengin terus channel Selatop TV-nya. See you next time, bye-bye. Halo gengski, gua Aditya Zoni. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di YouTube kalian di Selatop.